Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, Sahlan Jetcook. So, siang ini saya akan mencoba bermain ke salah satu objek wisata namanya Alasi Barat. Ini salah satu objek wisata taman di tengah hutan di wilayah Kecamatan Leksoro, Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Desa Manggis. Kurang lebih sekitar 6 km dari arah kota Wonosobo menuju ke arah barat. Oke, simak terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, ini jalan menuju barat itu arah kiri. Oke, inilah jalan menuju ke arah alas di barat. Nanti kita lihat saja lokasinya kayak apa. Pokoknya ikuti terus video dari saya. Di Alasi Barat ini berada di Desa Manggis, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Kalau dari arah kota, pokoknya kurang lebih sekitar 7 km. Oh ya, sekitarnya semua ya, Mas? Sekitar. Nah, ini kondisi jalan Kesatuan. Krikil Richard. Gerok. Gerok. Ini Mas Sahlan kok lagi sempet libur apa gimana ini? Libur. Kembali stop kopi. Nah, ini dia kita sampai di lokasi Wana Wisata Curug Sibarat. Di wisata ini merupakan spot foto di tengah hutan pinus. Kita parkir dulu. Mas Bro, ini ada channel. Ini Mas Bro dia tidak official. Sahlan Jetcook dan Mandiri 57. Mandiri 57 channel. Oke, kita karena rumah saling berdekatan ya nggak begitu jauh, kita coba kolab. Oke, ayo kita masuk ke kawasan dalam. Ternyata kita bayar tiket dulu, kirain gratis mau cari luas. Jadi begitu masuk ke lokasi, apa Mbak? 5.000 per orang. Ini kita gak nonton pun gawe konten. Jadi ini master kita Mandiri 57 sing peralatane paling komplit, paling komplit master Mandiri 57. Jadi ada slider, ada gimbal, ada gicam lengkap. Wes pokoke mantap iki. Paling komplit ini gimbal. Kalau saya kan cuma modal HP si Citok. Gue ngerekam, gue ngupload, gue ngedit, wis HP si Citok. Ini HP si Citok, yang penting anak iki ning gue. Saya lah, itu belos tawa. Kalau sampean boleh tuku kae sing trapna non. Fit bannya. Tapi senan fit ki paham getarin men. Heeh. Nek tangan kan mending. Kita sampai di bagian atas taman. Ini kondisinya kayak gini. Wisata curug. Nah, Mas Rosid mungkin ngerti. Dan iki anak curuge apa Rosid dene jenenge curug? Oh, gitu. Oh, iya. Hmm.
wahana wisata Curug Sosit yang rumahnya paling dekat dari lokasi ini bilang memang ada curugnya. Spot pemandangannya adalah spot dan pinus, dan di sebelah sana ada Gunung Sindoro sama Sumbing. Kita memasuki ke area bagian utara. Jadi inti lokasi wisata ini adalah hutan pinus yang dibuat spot-spot selfie. Jadi siang hari ini saya berada di Wisata Sibarat bersama teman-teman saya yang ya kita sama-sama pemula. Beliau adalah pemilik channel Mas Bro 33 Official dan yang kiri Mandiri 57 Channel serta Rosid Channel 04. Monggo buat teman-teman saling kunjungi channel mereka, saling subscribe. Apakah yang dimaksud curuge? Jadi memang ternyata di bagian bawah itu ada sebuah curug. Makanya ini dinamakan Curug Sibarat. Padahal ya lokasi wisatanya jauh itu dari curugnya. Oh iya iya. Puasalah. Lumayan besar ini, jadi diambil getahnya ini kalau pohon pinus. Jadi beliau bertiga ini hobi bikin konten sinematik. Sementara kalau saya memang nggak bisa bikin sinematik, ya paling nonton. Di bawah ada sungai. Thank you.
Ini lokasi taman yang dijadikan tempat wisata lumayan luas ini teman-teman. Ada spot foto berupa jembatan gantung, terus di depan juga ada. Nah, ini jalan ke bawah menuju ke curugnya, ke sungai ini. Di bawah tadi ada sungai. Demikian teman-teman sekilas informasi atau gambaran dari warna wisata Curug Simbarat yang berada di Desa Manggis, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Jadi untuk rute menuju ke lokasi dari Kota Wonosobo ke arah barat sekitar kurang lebih 7 km. Ikutnya ini Kecamatan Leksono. Sementara di sebelah utaranya sudah mengikuti Kecamatan Watu Malang. Jadi Desa Manggis ini merupakan perbatasan antara Kecamatan Leksono dengan Kecamatan Watu Malang. Ini taman yang utama lagi. Ada jembatan goyang. Inilah video dari saya untuk saat ini sementara. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busukan, salam transportasi, salam Busmania.